Basar di Wisma Persaudaraan Notre Dame, Provinsi Regina Pacis Incheon, Korea Selatan. Pada hari Sabtu 23 Oktober, diadakan basar dengan tema Kamu dan Aku, Makna dari Kebersamaan. Di halaman depan rumah persaudaraan Notre Dame. Awalnya merupakan pusat adopsi, lembaga ini telah berubah menjadi rumah bagi anak-anak dan diambil alih oleh provinsi kami pada tanggal 1 September 2013. Ketika para suster pertama kami melayani di sini, mereka memikirkan cara-cara untuk mendidik perilaku hidup. Mereka mempraktikkan cara mengapresiasi dengan sebuah stiker untuk mengembangkan perilaku anak-anak. Beginilah cara mereka mulai mengadakan basar menggunakan stiker itu. Sejak anak-anak berperilaku lebih baik, kami merenungkan kembali tujuan utama basar dan acara tahun ini menjadi lebih istimewa dengan makna barunya. Dengan menerima stiker pujian untuk perilaku mereka yang lebih baik, anak-anak dapat juga bertukar barang dengan anak atau staf lainnya. Membuat permen, seni melukis kuku, melukis wajah, seni balon, peragaan busana tahun 70-an dan 80-an, serta stan permainan, semua diadakan agar mereka dapat merasakan budaya permainan yang sehat. Di situ juga tersedia berbagai masakan atau makanan alami. Acara-acara penting lain juga disiapkan di sana. Di tengah kesulitan akibat COVID-19, basar merupakan pesta yang memperkaya dalam memungkinkan anak-anak dan staf untuk menikmati saat-saat bahagia dengan berbagi dan memberi sesuatu yang melawan tren materialistis saat ini.